Mandi dulu kamu ya. Oke, Prengki. Ah, pagi-pagi mandi biar seger. Biarin aja kalau saya, enggak usah mandi dulu. Yang penting kamu mandi biar seger, biar bunyi. Jos. Oh. Enggak usah pakai sampo ya. Jangan, nanti kamu rontok bulunya kalau pakai sampo. Nah, mana lagi? Ala kamu ini dimandiin ya. Belgedes mondar-mandir. Oh, seger kan? Ini airnya air pakai air ini nih. Spesial pokoknya buat kamu, Franky. Oh. Burung namanya bagus banget, Franky. Kalah sama nama orang ya. Ih. Nah, seger kan? Nanti baru dijemur ntar di atas sana. Ya. Makan, sarapan dulu, sarapan. Oh, tuh. Udah nih, dipatuk tuh sarapannya. Dibayar. Hihi. Ayo dong bunyi dong Prengki. Tutur. Tuh burungnya Bu. Oh, pagi-pagi sudah mandi. Iya, Mas. Itu mentang-mentang nganin burung terus pakai belangkonnya terbalik. Hah? Kebalik ya? Iya. Waduh, iya bener. Nyampe enggak inget ini. Aduh. Makasih ya, Bu ya. Iya. Mandiin ini, Bu. Ibunya udah mandi belum? Udahlah, burung terus ngurusin. Lah iya. Enggak apa-apa. Ini kan kegiatan yang bagus loh. Daripada kegiatan yang enggak-enggak kan, mendingan ngurusin burung daripada tangga sebelah tuh. Mancing aja begini. Takut denger. Bu. Ya. Daripada enggak ngapa-ngapain ya dibikinin kopi nih masnya lah. Bikin kopi. Iya dong. Ya udah bikin kopi dulu ya. Heeh. Yang manis ya. Jangan manis-manis. Lah kamu diem baik ya. Prengki. Wah. Mas, ini kopinya. Oh iya. Waduh, makasih ya, Bu ya. Iya. Pagi-pagi kalau udah ngopi itu rasanya seger. Ya udah diminum dulu. Kurang manis nggak? Enggak, pas banget. Jos gandos lah. Manis kayak ibunya. Itu gimana, burung aja yang diurusin, istrinya nggak diurusin. Walah, bagaimana ini ibunya, kayak nggak suka burung aja. Burung apaan tuh? Maaf, kebablasan, maksudnya burung ini, itu loh Bu. Wah, ibu ini, ibu kan masih bisa ngurusin sendiri, masa ngapa-ngapa mesti saya urusin.
Udah sih tenang aja, daripada tetangga sebelah itu kan ribut aja, berantem mulu. Kayaknya itu lahirnya sama hari Sabtu kayaknya dia, Bu. Itu yang suka mancing itu, tetangganya. Yaudahlah, biarin itu tetangga kan. Lah iya kan, kita sering denger. Benar-benar gumprang, benar-benar gumprang. Oh, yang satu ngotot, pas pokoknya seru. Kayak di sinetron ya, Bu ya. Iya. Kita jangan sampai kayak gitu ya, Mas ya. Oh, jangan dong, jangan sampai. Tapi ada ya, Mas, orang rumah tangga berantem mulu tapi awet. Lah itu namanya udah jodoh. Biar kata setiap hari berantem gumbrang-gumbreng, awet mereka. Itu namanya udah jodoh, Bu. Bu, bagaimana sih, Bu? Ya udah nih, kopinya minum lagi. Iya. Enggak ada gorengan, Bu. Hah? Gorengannya enggak ada. Enggak beli di depan. Ini udah kayaknya nih. Bu, maaf ya, Bu ya. Boleh enggak, Bu? Taruhin di atas ini habis dimandi. Kucing lagi ah. Belgedes itu buat ada kucing lagi. Aduh, Franky. Aduh, kucing ini sembarangan banget ya. Belgedes kamu ini kucing. Udah mau makannya ditaruh di atas, Bu. Tuh ah. Kan, ngurusin burung bisa, naruhnya enggak bisa. Ya, gimana mau bisa orang enggak nyampe. Kalau ibu kan tinggi jadi nyampe. Udah, minta tolong, Bu. Taruh di atas, ntar ada kucing lagi itu loh. Ini di mana? Itu di atas aja, santain ini itu situ. Nah, situ, Bu. Nah, biar enak dilihatnya. Nah, oke. Okay. Ini nggak jatuh nih? Oh, enggak, tenang aja. Yaudah ya, aku tinggal ya, aku mau masak. Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Iya. Masak yang enak ya, Bu, ya? Iya. Jangan lupa pete. Udah mandi, udah sarapan kamu ya, Franky ya. Biarin aja, Bu. Mancing kenapa sih urusan lo? Tuh. Kerja aja mancing lo. Wah, bukan. Ya udah, tenang aja kamu, Ma. Mancing terus. Baru, Bu. Ih, dengerin. Ada apaan tuh? Ya itu biasa tetangga sebelah. Ya ampun. Bukan. Baru juga diomong. Iya. Baru juga diomong, udah ribut tuh. Iya, ribut terus ya tiap hari. Udah, ntar gosok lagi masakan. Udah. Ah, dada aja ya. Belgedes. Wah, ini pancingan gue yang paling mahal ini. Ini lagi satu lagi nih. Ini harus benar-benar diurusin nih. Harus dibersih-bersih nih. Yang ini nih. Wah, ilah. Iya, benar. Besok kita mancing, ya enggak? Ini umpan udah siap semua nih, ya. Aduh. Ih. Taruh sini dulu lah. Umpannya nih. Taruh plastik nih. Nah, kalau seperti ini kan udah tinggal mancing besok nih. Oh, ini yang agak gedean nih. Weh, esennya udah siap nih. Kita mancing, ya enggak? Tiap hari mancing terus tanpa ada waktu. Kecuali mancing, ya. Terus mancing aja terus. Alah, udah enggak usah ngurusin inilah. Lihat tuh, peralatan pancingan sampai lengkap kayak gitu. Boro-boro dapur penuh, bawang aja pada habis. Gimana sih, Bang? Udah diam aja, yang penting diam aja udah. Diam mulu. Urusin kamu aja urusin sendiri. Mau diurusin gimana? Urusin sendiri. Beras enggak ada, minyak enggak ada, bawang enggak ada. Beli empan mulu setiap hari itu dapur, lihat tuh empan mulu. Berisik banget sih. Ketahuan sama tetangga, tahu enggak? Malu. Malu. Setiap hari berantem mulu. Gara-gara mancing. Yah, udah tahu gara-gara mancing ya. Berarti Abang jangan mancing terus dong. Cuman ini doang hobi. Hobi. Terus bini makan apa? Anak makan apa? Makan empan. Boro-boro pulang bawa ikan, cuma mancing, umpan abis, sampai malam, boro-boro bawa ikan. Gimana sih, Bang? Udah deh, nggak usah mancing-mancing. Udah, kamu diam aja di situ. Udah, masak sono. Masak apa? Masak umpan goreng. Gimana sih, Bang? Aduh. Orang lagi mau mancing, bagaimana sih? Kamu bagaimana sih? Kamu cerewet sih? Gimana nggak mau cerewet coba, Bang? Lihat tuh, tetangga lakinya kerja, bini dikasih duit, skincare-an dikasih. Lah, Abang tiap hari beli empan ikan aja terus. Gimana sih, Bang? Gimana? Kan pengen masak juga ayam, Bang, saya, Bang. Ngapain ngurusin tetangga? Diri kita sendiri aja diurusin. Ngapain pakai tetangga segala? Kamu ini kadang-kadang cerewet banget sih jadi orang. Kalau dibilangin begitu kagak terima. Bukan masalah gak terima.
kamu ini kadang-kadang ini nih, bagaimana sih ya? Pokoknya ntar abang mancing nih, liatin aja ya. Saya buang-buangin tuh umpan tuh. Coba aja buang-buang. Iya, liatin aja saya buang. Kamu ini gimana sih? Tuh, peralatan aja banyak. Pokoknya gak mau tahu, nanti pokoknya pulang bawa duit. Serah lo, Les. Bawa ikan. Gua gak bawa ikan juga, gak udah urusan tuh. Yang penting gua mancing. Mancing terus. Ada-ada aja nih. Baru belum berangkat, udah berisik. Elah. Ini memang benar-benar dah. Keluar ke bagaimana ini? Gak ada cocoknya. Elah. Bawa masuk dulu lah. Gak usah mancing lagi dah. Cerewet banget jadi orang. Panci, gelas, teko, kuali, apalagi nih? Panci nih belum bayar nih. Bu Juminten nih belum bayar aja. Udah 3 kali didatengin ngomongnya, tunggu suami saya. Suami saya lagi kerja, belum pulang, lagi bisnis. Bisnis tanah kuburan dijual. Mana kan laku, Bu. Ngomong bisnis. Bisnis apaan? 3 kali belum datengin, belum dibayar. Aduh, pusing juga nih. Bu Juminten belum. Satu lagi. Rokayah. Oh iya, Rokayah. Abang diem aja gak jadi nagihin itu kreditan. Ini lagi dicatetin. Ya saya ngasih tahu bang, nanti takutnya abang lupa. Kan cuma saya doang istri abang yang bisa ngingetin abang ini. Cerewet banget. Ya, saya ngasih tahu abang. Iya tahu, abang ini lagi nyatetin siapa-siapa yang belum bayar, siapa yang sudah dicatetin gitu. Dicerewet banget lagi dicatetin. Iya bang, saya ngingetin doang abang, takut nanti abang lupa. Iya lu kena lupa, itu kan ada kebanyakan. Iya. Mana yang udah bayar, mana yang belum. Kebanyakan yang belum bayar ini. Ya makanya abang nagih sekarang aja, biar gak numpuk-numpuk utangnya. Udah mendung begini, hujan nanti. Belum hujan bang, masih ada waktu, nanti dia makin numpuk loh bang. Iya sih ngerti, makin numpuk bener. Mm-mm. Coba catetin, itu, ayo coba deh mana deh yang belum lagi dah. Tadi ya, yang ambil panci tuh satu orang namanya. Ini panci. Panci ini. Apa tadi? Samsudin apa ini? Bang Samsudin ya, ini belum bayar nih. Oh, pancinya, untuk istrinya katanya begitu. Istrinya dia ngambil kan, cuman dia belum bayar nih. Iya. Ini Rokayah nih. Ibu Rokayah ya. Iya. Ibu Rokayah itu di mana sih? Lupa abang ya? Di daerah Ciringin bang. Ciringin? Deket desa rumahnya tuh. Oh iya. Abang jangan lupa ya, mintanya juga satunya. Tadi ngambil apa dia? Tadinya kemarin ngomong mau minta dispenser. Dispensernya katanya gak panas, dibalikin lagi oke. Abang ini abang ganti, cari yang panas. Yang dingin mah gak ada, kan mahal kalau yang panas sama dingin. Oke, okay. Berarti ya, dia juga nih belum bayar nih? Belum. Oke, nanti dipintain ya bang ya, ibu siapa ini namanya? Rokayah. Rokayah ya. Dia juga ngambil panci, apa tadi panci apa sih? Dispenser. Dispenser. Iya dispenser ya, dia belum bayar satu tuh. Nanti abang tagihin ya bang ya. Ya iya ya. Ditagihin, masa dibiarin aja? Ini ditagih pasti. Iya, nanti takutnya abang lupa kan saya ngingetin abang. Iya, yaudah deh. Oke. Yaudah. Abang, bagi duit dong buat belanja. Ya kemarin sudah dikasih. Ya kan saya mau masak lagi bang, yang lain kemarin beda lah udah habis, sekarang lain lagi bang. Ini kurang bang, saya ambil lagi. Buset. Kan mahal bang sayuran. Ini usip kurang di sini juga. Ya bang. Udah, belanja soalnya ntar mamangnya. Udah okay. Keburu pergi mamangnya. Oke, saya belanja dulu ya bang. Iya. Tiap hari cepet, tiap hari ini nambah lagi gocap. Udah, mendingan berangkat. Bener kata istri, berangkat dari sekarang daripada hujan. Hujan di jalan yang penting udah berangkat. Ting kabur dari rumah dah. Kerja intinya.